Ikin. Loh, Mas Dafa. Ono apa, Mas Dafa? Aku ono tugas sekolah, Cak. Loh, sekolah ta, Mas Dafa? Saiki gak prei ta sekolah e? Tetep sekolah, Cak. Tapi online. Oh, sekolah online. Terus apa tugas sekolah e? Iki ono tugas sekolah, pelajaran musik. Pelajaran musrik? Musik, Cak. Musik? Iya, musik. Lah, aku butuh alat musik, Cak. Sampean duwe gak? Loh. Kebetulan iki aku duwe alat musik piano, Rek. Kok sangar sampean? Piano kan alat musik larang. Ya, beruntung ae. Aku biyen tuku murah. Lek ngono, tasile ya, Cak. Lek saranku ya mendingan sampean tuku wae, Mas Dafa. Murah banget kok regoe. Loh, sampean dol ta, Cak, pianoe? Piro, Cak, murahe? Cepet nang sampean tuku mumpung murah iki. 1000 ae, Mas Dafa. Piano 1000. Pas iki, Cak, tak tuku pianone. Mantap, langsung angkut. Apa mana Mas Dafa? Apa piano ne? Regane murah banget, Cak. Ojo-ojo iki piano rusak ya. Loh, piano apa iki? Guduk piano rusak. Lah terus apa? Kok murah? Soale lek bengi pianoe muni main dhewe. Sing genah, Cak. Main lagu apa, Cak? Lingsir Wengi. Huh? Waduh. Ela aku, Cak. Mamu Kiti, atene nang ndi, Mbah? Yo jalan-jalan, Rek. Lo jalan-jalan kok gawe perhiasan akeh ngono, Mbah? Nah. Ngene iki, Rek, jenenge wong soke. Pirang-pirang tahun nyambut gawe ku tak gawe los dol. Aku gak rewel, makane masa tuaku saiki soke. Jam tanganku emas, ali-aliku emas, kalungku emas. Saiki tak gawe kabeh, tak gawe los dol. Aku gak rewel. Gak bahaya tambah gawe perhiasan akeh ngono. Engko le ana jamret lho, Mbah. Santai ae, Rek. Wong sing kena jamret iku golongane wong apes. Lah sampean iki golongane wong apes gak, Mbah? Lek aku iki ya wong bejo, Rek. Mangkane karirku lancar. Losul gak ate rewel, saiki aku dadi wong sukses. Wes, Rek, aku tak jalan-jalan sik yo, Rek. Oh, ya wes, Mbah. Hati-hati yo, Mbah. Oke, siap mantap, Rek. Mandek, Mbah. Waduh, lek pengin selamat, serahkan semua hartamu, Mbah. Aku mau selamat, soale selamat lanang. Gak usah ngajak guyon, Mbah. Cepet serahkan hartamu, Mbah. Iki yo, Rek, kalungku tok ayo. Los dul, gak usah rewel. Iku serahno kabeh, ali-ali ambek jam tangan sisan. Waduh, ojo, Rek. Kismin mana aku kulaan. Milih melarat atau mati, Mbah. Aku sik pengen urip. Iki wis, pengen kabeh. Los dul, gak ate rewel. Mantap, Mbah. Selamat menikmati urip kismin mana ya, Mbah. Suun ya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mbah Mukiti kok nangis? Jale mau jalan-jalan santai. Iya, Mbah. Kok saiki malah nangis? Aku dirampok. Apa? Dirampok? Wah, Pak Polisi iki ngaget-ngageti ae. Namanya juga polisi, Rek. Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kapanpun, dimanapun. Lah, kok tadi pas Mbah Mukiti dirampok, kok nggak hadir Pak Polisi? Lah, itu makanya. Dari tadi saya patroli jaga. Tapi kok nggak dengar saya teriakan minta tolong ya? Apa, Mbah? Kok nggak teriak minta tolong, Mbah? Sing dirampok balang mulai ya, Mbah? Makanya sampean santai ae. Sing dirampok barang larang kabere. Waduh. Kalau emas, ali-ali emas, jam tangan emas, los dol hilang kabeh. Sudah kehilangan banyak barang berharga gitu kok enggak teriak minta tolong sih, Mbah? Kalau saya teriak minta tolong, ya tambah habis semua, Pak. Lah kok bisa gitu? Gigi palsu saya kan emas semua, Pak. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Rung siput, alhamdulillah. Viral, Rek. Sing tuku yo akeh, Rek. Mas yo gak beres kabeh. Yo disyukuri ae, Mas Dafa. Jenenge ae usaha. Ono enake yo ono gak enake. Iya bener, Cak. Darene sampean. Loh, sampean nopo ketwing kok korah-korah terus? Iki aku gak korah-korah, Mas Dafa. Korah-korahanku wis mari kok. Iki aku cuma ubek-ubek ember. Wah,
ono-ono ae ancene karyawan sito iki. Wes, tak lanjut promosi ae. Sopo ngerti ono sing liwat. Ayo ayo monggo monggo. Selamat datang di Mas Dava Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Loh, lo kok yang jualan seafood mirip ambek saya? Hah? Oh iya rek, sampean iki sapa? Halo, generasi milenial. Saya ini bukan Pak Ndul. Saya adalah Pak Ndil. Pak Ndul tapi yang masih kecil. Iki sido, pesen pirang porsi rek? Wajar, kalau enggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Hah? Ya toh? Aku pesen satu porsi ae rek. Oh, pesen sito ae. Atek mulut sek nang core of the core. Oke, enteni sek yo, tak masak sek. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya, Mas Dava. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Siap yo. Sok kabeh. Masak seperti ini very unik, ekspresif dan intensif. Huh? Yo wes rek, wes siap iki. Langsung ae yo. Sampe. Langsung. Sampe. Wes yo, selamat menikmati yo rek. Wow, surprise and shock. Kaate kecepres langsung disok. Huh? Disok nang meja. Interesting. Sebaiknya langsung tak eating. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, my stomach is fully loaded. Ya apa Pak Andel? Enak tak gak masakan seafood teh? Wajar, kalau enggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Huh? Ya toh? Rasa seafood tanpa mencicipi makanannya pun sudah bisa tahu. Hanya dengan melihat pada kondisi kaki orangnya yang masak seafoodnya. Karena si artinya melihat dan food artinya kaki. Ya toh? Huh? Sirahku kok malah mumet rek. Ya wes lek ngono, ayo ndang bayar. Lek wes mari mangan. Wajar, kalau enggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Huh? Ya toh? Bayar sebenarnya berasal dari kata buyer yang kata dasarnya adalah buy yang berarti membeli. Ya toh? Lalu kemudian mendapat imbuhan er menjadi buyer sehingga artinya pun menjadi membelier. Ya toh? Huh? Kata inilah yang kemudian mengalami evolusi, revolusi. Huh? Menjadi kata melayer. Ya toh? Sehingga huh? Kalau saya disuruh bayar itu sama dengan saya disuruh melayer, melayer. Huh? Wow, kok malah gak jelas. Dulinan gas kesuwen. Hira lu. Sampai. Santai aja, santai aja. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.